Dan berikutnya pemirsa, di penghujung showbiz kali ini kami akan juga hadirkan beberapa rangkuman informasi dari dunia entertainment, mulai dari kondisi mata Elton John sampai dengan film The Lord of the Rings yang sebentar lagi akan tayang. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di showbiz kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024 Melati Teja akan mewakili Indonesia ke ajang Miss Charm 2024. Ajang Miss Charm 2024 ini akan digelar di Ho Chi Minh City, Vietnam 9 Desember 2024. Ketua Dewan Penasehat Yayasan Putri Indonesia, Putri Kuswisnuwardana mengatakan, persiapan Melati Teja untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Charm 2024 sudah sangat siap. Rencananya ajang ini akan diselenggarakan di Vietnam hingga 21 Desember mendatang. Melati Teja dianggap pantas untuk mengikuti ajang Miss Charm tersebut karena beberapa poin yang diangkat yaitu education, tourism, dan culture. Selain itu, ajang ini juga menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia karena akan membawa culture dan gaun batik untuk diperkenalkan kepada dunia. Hingga saat ini terdapat 36 negara yang akan ikut dalam ajang Miss Charm 2024.